Nikita Willy ngaku ingin punya anak tanpa menikah. Luna Maya kaget dengar alasannya. Waduh, berat. Kepada Luna Maya, pesinetron Nikita Willy mengaku ingin segera memiliki seorang anak. Akan tetapi Nikita Willy justru enggan menikah terlebih dahulu ketika memiliki anak. Pernyataan Nikita Willy ini pun membuat Luna Maya shock, bukan main. Apalagi ditambah alasan yang diungkapkan Nikita Willy soal keinginannya memiliki anak tanpa menikah. Dilansir dari tribunnewsbogor.com dari YouTube Luna Maya, Minggu 31 Mei 2020. Luna Maya bertanya soal keinginan Nikita Willy yang belum tercapai. Seperti diketahui, karir keartisan Nikita Willy dari mulai umur 8 tahun hingga sekarang di usia 25 tahun ini masih mentereng. Kemudian, Nikita Willy pun sudah banyak mengelilingi berbagai negara, baik itu bareng keluarga, sendiri, ataupun bersama kekasih tercinta. Melihat semua pencapaian itu, Luna Maya pun bertanya, impian Nikita Willy yang ingin dicapai 5 tahun ke depan. Karir udah gemilang, pretty and super famous, sekolah juga lancar, travelingnya juga gila-gilaan destinasinya, ungkap Luna Maya. Kalau aku boleh tahu, kamu dalam waktu 5 tahun ke depan, kamu pengen apa di dalam hidup kamu yang belum kamu dapat? Tanya Luna Maya. Kira-kira apa yang belum yang ingin tercapai 5 tahun ke depan? Tanya Luna Maya lagi. Mendengar pernyataan Luna Maya, Nikita Willy sempat berpikir sebentar. Kemudian dengan tegas, Nikita Willy menyebutkan impiannya ingin segera dicapai, yakni menjadi seorang ibu. Apa ya? I want to be a mother. Aku pengen jadi ibu, jawab Nikita Willy tegas meski diselingi tawa. Mendengar pengakuan Nikita Willy, Luna Maya sempat terpukau. Wow, timpal Luna Maya. Kemudian Luna Maya pun menggoda Nikita Willy yang prediksinya akan segera menikah. Apalagi diketahui hubungan asmara Nikita Willy dengan sang kekasih Indra Priyawan, Joko Sutomo, bos Bluebird Indonesia ini sudah terjalin cukup lama. Udah ada arah kesana kah? Tanya Luna Maya menggoda. Digoda akan menikah, Nikita Willy justru membantahnya. Enggak, sebenarnya enggak, jawab Nikita Willy. Menurut Nikita Willy, ia ingin memiliki anak tanpa harus menikah lebih dahulu. Kalau bisa, enggak usah merit, tapi punya baby sih, hayu. Ujar Nikita Willy sambil tertawa. Mendengar pengakuan Nikita Willy, Luna Maya tampak shock. Jadi kamu pengen jadi ibu, tapi masih takut untuk komitmen yang lebih serius, tanya Luna Maya. Yes, jawab Nikita Willy. Tak lama kemudian Nikita Willy membeberkan alasannya mengapa ia ingin memiliki anak tanpa menikah lebih dulu. Menurut Nikita Willy, menjadi seorang ibu tergolong cukup berat karena kayaknya menjadi seorang ibu itu the best job in the world gitu loh, ungkap Nikita Willy. Kayak paling mulia, aku tuh ngelihat seorang ibu itu hebat banget. Jadi aku tuh pengen punya pengalaman banyak, tapi belum berani berkomitmen ibunya lagi. Setelah mendengar alasan Nikita Willy, Luna Maya sempat sedikit meragukannya. Wow, amazing, ujar Luna Maya. Tapi, waduh, ibunya agak berat ya, tanya Nikita Willy. Iya, waduh berat banget, mungkin kode-kode nih, pungkas Luna Maya. Disinggung seperti itu, Nikita Willy hanya tertawa ngak-ngak.